Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi ke channel aku Azad Nasir Channel, Ekspresi Hidup Menjadi Jadi. Kali ini dalam segmen #boom. Sebagaimana yang kita tahu, sesi pembelajaran untuk sekolah menengah dan sekolah rendah ataupun untuk sesi 2021 ni telah pun bermula. Jadi ianya berjalan secara online lah, yang dipanggil sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Okey, jadi untuk anak-anak kita ke adik-adik kita pun dah memulakan sesi pembelajaran dia lebih kurang 1 minggu. Jadi aku dapat tahu ramai lagi ibu bapa di luar sana yang terasa sedikit kalut lah, disebabkan baru perasan bahawa anak-anak mereka perlukan gadget, perlukan laptop ataupun perlukan alat lah untuk digunakan bagi menghadiri sesi pembelajaran online tersebut. Tetapi pembelajaran online bagi sekolah rendah dan sekolah menengah di Malaysia ni untuk tahun 2021 ni adalah sedikit berbeza dengan apa yang dilaksanakan di peringkat IPTE ataupun IPTS. Untuk teman-teman korang, di tahun 2020 yang lepas, dalam tempoh pandemik ini juga, sesi pembelajaran online di IPTE, IPTS kebanyakan menggunakan portal khas. Maknanya dia tak terdakluk hanya bersandarkan sesi pembelajaran online yang live tu. Dia ada juga satu portal yang mana di dalamnya ada nota, ada nota bertulis, ada nota video, ada soalan pemahaman, ada teks ujian dan sebagainya, yang mana sebagian besarnya ada di dalam tersebut, di dalam medium tu. Jadi para pelajar boleh akses portal tersebut untuk dapatkan semua benda tu, bukan sekadar dalam tempoh waktu yang ditetapkan sahaja. Jadi pelajar boleh akses lah. Kalau contoh dia tak boleh tengok pagi, mungkin malam dia boleh tengok, depend pada IPTE itulah. Tetapi PDPR 2021 ini kebanyakannya untuk tempoh 1 minggu ni berjalan secara live. Jadi kebanyakan menggunakan Google Meet yang aku tahu. Jadi pelajar perlu menghadiri sesi pembelajaran online tu live ketika pelajar ketika guru tu tengah live juga. Contohlah guru tu live pukul 8 pagi. Jadi pukul 8 pagi semua pelajar mesti masuk dalam Google Meet tu lah untuk menghadiri sesi pembelajaran tu. Jadi cikgu akan buat pengajaran, akan tunjukkan sedikit video, ada slide, ada kadang-kadang kerja sekolah pun dibagi tahu dekat dalam tu. Jadi aku dapat tahu ramai ibu bapa yang agak kalut dan terkejut dengan keadaan ini kerana mereka baru perasan bahawa anak-anak mereka perlukan gadget, perlukan laptop, perlukan tab, perlukan itu dan ini dalam waktu segera, dan juga semua ni nak guna dalam keadaan serentak lah. Jadi ibu bapa yang bekerja pula, okay, walaupun tempoh PKP tapi kena kerja, telefon tu tak ada kat rumah, tab tu tak ada kat rumah, ayah bawa pergi kerja. Jadi kalau anak ada 4 orang dekat rumah, jadi 4-4 anak nak pakai dan tak cukup. Jadi mereka minggu lepas bila aku tengok dan aku dapat tahu, ada ibu bapa yang minta aku tolong cuba carikan satu komputer yang spesifikasi dia boleh digunakan untuk pembelajaran online, dan dia juga boleh gunakan laptop tersebut untuk membuat kerja-kerja di rumah, dan juga spesifikasi itu relevan lagi dalam tempoh 2 ke 3 tahun akan datang. Jadi ini 2021, 2022, 2023. Dan satu lagi kriteria yang mereka cari adalah yang harga bawah RM3,000. Kenapa RM3,000? Kenapa bukan RM2,000? Untuk pengetahuan korang, disebabkan pandemik COVID-19 ini dan waktu PKP ini, semenjak daripada tahun awal tahun lepas apabila pandemik ini bermula sehingga sekarang, terutamanya 2021 ni, semua barang-barang komputer naik harga, guys. Naik harga. Ada yang RM500, ada yang RM1,000 naik dia. Mencanak-canak naik. Jadi kebanyakan spesifikasi akurasi yang betul-betul okey, betul-betul mantap, kebanyakannya dah harga tu dah berganjak kepada RM3,000. Kalau dulu boleh dapat harga dia RM2,400, sekarang dah RM3,000 lebih ke atas. Tetapi belik punya belik, akhirnya aku dapatkan satu notebook yang bagi aku baik, performance dia pun baik, dia punya spesifikasi pun mantap dan sangat relevan untuk digunakan 2-3 tahun akan datang lagi. Dan korang, aku rasa korang pun boleh carilah, ibu bapa di luar sana pun boleh cari
aku rasa masih ada stok lagi. Dan harga yang aku dapat pun aku rasa itulah harga yang berada di luar sana. Model apa guys? Aku nak betul nak bagi tahu kepada korang, aku nak bagi tahu modelnya adalah Huawei MacBook D15 versi Ryzen 7. Jadi aku baru je dapatkan MacBook ni di kedai Huawei sendiri. Jadi kita nak buka lah. Okey, aku nak bagi tahu korang. Aku akan bagi tahu nanti spesifikasi dia. Okey, ini kotak dia kalau beli. Okey, pertama korang akan dapat kotak. Kalau ke kedai Huawei di Johor Bahru, korang akan dapat RGB lah. Korang akan dapat juga dan dapat bag lah. Okey, boleh nampak kan? Bag dan juga ini kotak dia. Jadi bag ni kita tak tepi dulu. Bag macam bag laptop lah. Memang bag laptop pun. Jadi kita buka dulu. Okey, aku ceritakan sikit dia punya spesifikasi yang aku nak showkan pada korang ni. Untuk korang beli adalah, ini adalah Huawei MacBook D15, yang mana dia ada dua model yang bentuk dia hampir sama. Yang hanya membezakan adalah skrinnya saja. Yang pertama D14. Kalau D14, saiz dia punya skrin 14 inci. Yang D15, saiz skrinnya D15 inci lah. Harga sama. Korang boleh pilih lah. Kalau korang nak yang besar, nak sedap sikit tengok movie ke apa, korang boleh dapatkan yang D15. Tapi kalau rasa nak lebih mobile, tak besar sangat nak masuk dalam bag ke apa, tapi korang rasa tebal bag pun dibagi tak masalah lah. Tapi kalau korang rasa untuk anak korang sendiri yang banyak pakai, mungkin tak nak berat sangat, korang boleh ambil yang D14. Okey, yang version yang aku nak showkan ini, MacBook Huawei D15. Modelnya adalah varian Ryzen 7 3700U. Dia ada satu lagi varian untuk D15 ni adalah Ryzen 5. Tapi yang aku showkan ni adalah yang Ryzen 7. Okey, dikuasakan dengan grafik kad dia adalah AMD Radeon RX Vega 10. Bukan Vega 8, Vega 10 eh. Dan juga ruangan storage-nya ditawarkan sebanyak 512GB SSD. Okey, dan juga dikuasakan dengan RAM 8GB DDR4. Okey, so kalau korang beli, korang akan dapat kotak lebih kurang macam ni. Ataupun aku dapat yang lain, ada juga dapat kotak warna putih. Okey, sebenarnya dia laptop ni ringan guys. Berat dia cuma 1.53. 1.53 kilo. Ringan lah, memang ringan. Okey, so kita keluarkan dulu. Okey, ini laptop. Kita tepi dulu. Apa lagi yang dah ada dalam kotak ni? Dia akan bagi warranty card dia ada. Okey, ni receipt beli. Dan bawah tak ada apa-apa lagi. Okey, dekat bahagian tepi eh, dekat bahagian tepi kotak ni, ni bahagian tepi ni, ini adalah charger laptop. Aku nak tunjuk kat korang ni sekecil mana eh. Jadi ini ruangan dia letak charger. Ini adalah kabel dia. Kabel dia adalah Type-C ke Type-C. Dan ini adalah kepala charger dia. Okey, macam charger telefon. Betul. Memang macam charger telefon. Okey, dia Type-C. Dan dekat laptop pun dia Type-C lah. Jadi untuk pengetahuan korang, charger dia sama dengan charger telefon. Tetapi yang boleh charge untuk Huawei MacBook D15 ni hanya charger yang mempunyai kuasa 45 watt ke atas. Tetapi yang diberikan di dalam kotak ni adalah 65 watt. Okey, 65 watt. Jadi kita letak charger dulu. Kurang. Wah. Ni guys, Huawei MacBook D15. Bentuk dia memang minimalis. Bagi aku bentuk dia cantik lah. Kemas dia punya material yang digunakan untuk semua binaan dia adalah aluminium. Jadi seperti mana kita tahu, aluminium ni cepat untuk sebarkan haba tu keluar lah. Okay, ni depan dan ini belakang dia. Okey. So, ke depan ni memang simple. Dia ada tempat buka saja. Okey. Tempat buka kalau kita nak tarik eh. Okey, kita buka dulu. Buka.
So dia ada cover plastik. So inilah bentuk dia. Okey. Kita tengok sikit bentuk dia. Screen dia yang ini adalah D15, jadi ia adalah skrin 15 inci. Dia punya keyboard dia simple. Bentuk pun simple. Kelebihan Huawei punya MacBook ni, siapa yang menggunakan telefon Huawei ataupun Honor, anda boleh pindahkan anda punya file, gambar ke dalam komputer tanpa anda perlu cucuk dia punya kabel. Anda boleh letakkan saja telefon tu, jadi anda boleh transfer terus. Itu kelebihan bila anda mula masuk dalam ekosistem Huawei. Ok, so ini dia punya rupa dia. Ok, so kita tengok sebatas mana dia nak buka. Ok, ini dia, kita tengok dulu. Ini adalah button on. Ini button on. Ok, kat sini. Ok, ini bahagian tepi. Bahagian tepi sebelah sana ada dua port USB 2.0. Dan ini adalah dia punya audio jack dia. Ini audio jack. Ok, kalau tengok audio jack dia jenis macam earphone biasa lah. Jadi dia bukan dua lubang, ada satu lubang. Jadi inilah lubang untuk mic, ini ada juga lubang untuk sound lah. Ok, so di sebelah dia lagi satu, dia ada port type, USB Type-C. Ini udah untuk port charger. Jadi port dia memang tak sama dengan charger laptop lain. Dia ada satu port USB 3.0 dan ada satu port untuk HDMI. Memang tak ada, ya, kalau korang nampak ni, sebab dia sangat tipis, jadi dia memang tak ada tempat sendiri. Dan kerana apa, 2021 kebanyakannya driver-driver kita boleh dapat secara online. Ok, walaupun contohlah kan anda beli printer, printer tu dapat CD, dan CD tu anda simpan, anda boleh download je driver tu daripada laman web printer tu. Kalau contoh Canon, dia ada, anda buka laman web Canon lah. Ok, so kita try buka. Untuk pengguna-pengguna, ok, ini adalah button power dan juga ia adalah fingerprint scanner, macam telefon juga. Ok, jadi kita buka, kita tengok. Aku dah matikan balik pula. Ok, ok, jadi ni hari tu aku dah set up sikit. Memang cepat lah, sekejap je dia buka. Untuk makluman korang, Ryzen 7 3700U ni bukanlah prosesor yang terbaru. Ia telah merupakan prosesor daripada Ryzen yang dilancarkan pada suku kedua tahun 2019. Tetapi, walaupun di tahun 2019, tetapi dia adalah Ryzen 7. Yang mana boleh kata Ryzen 7 ni yang paling tinggi lah ketika itu, ketika tahun 2019 tu. Yang sekarang ini yang terbaru adalah Ryzen 7 4. 2000 years later. 4700. Ini 3700. Satu batch sebelumnya. Okey. Jadi dari segi performance dia satu kali ganda kurang sikit daripada 4700, tetapi macam aku kata tadi, ini Ryzen 7 bang. Okey. Ryzen 7 bang. Jadi jangan risau, prosesor ini memang boleh guna lagi untuk 2-3 tahun akan datang pun tak ada masalah. Jadi dengan prosesor Ryzen 7 3700U digabungkan pula dengan dia punya grafik card tadi adalah AMD Radeon Vega 10, RS Vega 10. Memang tak ada masalah untuk korang guna Microsoft Office pun tak ada masalah, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator pun tak ada masalah, light gaming setakat CSGO untuk PES 2021 pun tak ada masalah. Cuma dia bukanlah menjamin kualiti yang paling cantik, tetapi agak memuaskan. Okey. Okey, kalau korang tengok kat atas ni, okey, dekat atas ni nampak macam tak ada kamera. Semua Huawei MacBook, tak kisahlah version apa pun, dia punya kamera di sini. Di bahagian tengah ni, okey, yang sebaris dengan F1, F2, F3, F4, F6, sebelah F6 bahagian tengah ada satu button. Okey, ada satu button di sini, di sini dia punya macam keypad dia. Korang tekan nampak yang ada logo kamera ni. Korang, bila korang tekan, kamera tu akan pop up naik. Macam tu lah. Dia akan naik, nampak tu naik. Okey, tetapi ketika kamera ni naik, kamera ni belum lagi aktif. Kamera hanya akan aktif seandainya korang buka dia punya aplikasi kamera. Bila kita buka aplikasi kamera, di sebelah kamera yang tengah pop up dekat bahagian bawah ni akan ada satu LED kecil je warna putih. Dia akan hidup dekat situ. Itu maksudnya kamera sedang aktif. So
yang terakhir, korang mesti nak tahu harga kan? Okey. Laptop ini ataupun notebook Huawei MacBook D15 ini korang boleh dapatkan di pasaran. Ini harga ni harga pasaran eh. Bukan harga, maksud aku bukan harga online lah. Anda pergi ke kedai, inilah harganya. Untuk D15 Ryzen 7, ianya ditawarkan dengan harga RM2,899 sahaja. Jadi di bawah RM3,000 dengan spek macam ni, kebanyakan kalau jenama-jenama lain, korang akan nampak harga dia adalah RM3,000 ke atas. Okay, so itu dia yang aku nak tunjukkan dekat korang. Inilah dia Huawei MacBook D15, memang hashtag boom. Jadi kepada korang yang nak cari laptop untuk anak-anak belajar, untuk korang guna sendiri, untuk kerja di rumah, aku syorkan untuk korang dapatkan di pasaran. Kedai Huawei boleh, di ThankQ pun boleh, di kedai-kedai komputer boleh. Yang membezakan hanyalah kebanyakan yang membezakan bukan harga, tetapi yang membezakan adalah apa free gift ke yang ditawarkan kepada anda. Ada yang tawarkan sekali dengan Microsoft Office, ada yang RM2,899 tu tidak termasuk dengan Microsoft Office. Depend kepada kedai tu sendiri. Macam aku dapat sekali dengan Microsoft Office, telah pun diinstall ke dalam laptop ni. So, korang boleh dapatkan di pasaran. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Aku harap juga video ni membantu korang untuk dapatkan laptop terbaik. Sekali aku sebut, carilah Huawei MacBook D15 version Ryzen 7. Ryzen 7. Okay, sebelum berakhir, terima kasih kepada yang dah subscribe aku punya channel. Jangan lupa yang belum subscribe tu, aku minta kurang bantu aku dengan tekan beberapa klik, tekan button like, tekan button share, tekan button subscribe dan tekan button notification supaya korang tak terlepas apabila aku update video-video yang baru. Okay, jadi itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.